resistance. Halo teman-teman Iki Channel semua, kembali lagi ke Iki Channel. Jeng 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 jeng. Nah, jadi pada hari ini aku bakal bermain game PSD. Ya guys ya, dan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe dan like. Semoga rezekinya lancar dan berkah. Buat yang belum bisa, kali dipertimbangkan ya guys ya. Nah, jadi begitu. Jadi aku mau bikin yang kayak foto legendaris gitu ya guys ya, foto legendaris gitu. Dan itu berlimpah-limpah ya, bertubi-tubi ya guys ya. Dan caranya itu tuh susah banget guys ya, gak semudah yang kalian pikirkan ya, begitu ya guys ya. Nah, jadi ini langsung aja kita pertama-tama pencet hiasan, terus kalian lebar terus pencet keluar berbarengan ya guys ya. Maksudnya lebar tampilnya begini ya guys ya. Wah, banyak sekali. Aku lagi cari boneka teddy bear ya guys ya. Maaf kalau aku kurang kelihatan ya guys ya, soalnya aku lagi cari-cari tadi. Oh, udah mentok. Kita cari lagi ke atas. Mana nih? Tunggu bentar ya guys ya. Nah, ini guys, sama itu tuh, yang satu itu tuh, berencet berdua nih ya guys ya, sama foto itu. Oh iya, mana ya? Aku lupa guys. Perasaan tadi aku udah nyampe deh. Oh, bentar. Nah, ini guys, pencet berduaan ya teddy bear sama yang di sebelahnya itu. Ya guys, buat simpen foto, oke. Okay. 1, 2, 3. Oke. Okay. Udah pencet berbarengan ya guys ya, sampai itu aja tulisan 2 ya guys ya, 2 ya, 2 biji ya. Dan kita langsung aja keluar ya guys ya. Nah, kita sudah di luar. Dan ini boneka teddy bear-nya guys ya. Berarti kalau udah ada di luar berarti udah berhasil. Tapi belum. Bentar ya guys ya. Pertama-tama kita memuat dulu. Kita bikin prosesnya dulu ya guys ya. Dan kalau hasilnya itu sangat bagus sekali, tapi itu prosesnya sangat lama guys ya. Butuh habisin waktu makan kalian ya guys. Gak canda guys aku. Ya nggak sampai 1 jam sih sebenarnya. Oke guys, langsung aja ya di sini ya. Bentar. Kita cari dulu. Oke, boneka teddy bear, engkau di mana lah? Udah langsung tiduran lah di situ ya. Bentar guys. Oke. Kita tuh harus atur boneka teddy bear-nya dulu ya guys ya. Oke. Soalnya biar pas ya guys sama yang kita inginkan ya guys ya. Begitu. Bentar, kita lihat atas, terus kita geser. Kalian liatin aja ya guys ya, aku proses pembikinnya guys ya. Ya, sambil nyanyi aku boleh gak guys ya? Nyanyi apa aja terserah ya guys ya. Ya tapi agak gugup sih, ya udah lagi jadi. Ya guys. Kita lanjut ke proses topping. Nah, ini langsung aja ya. Oke, kita geser-geser lagi. Ya ampun, balik lagi ke awal. Ya udah, bentar. Oh, ini bisa digeser gak? Oh, gak bisa guys, gak bisa digeser. Bentar. Bisa dong. Oke, coba kita naikin ke atas. Kita giniin, kita atas bawah. Oke, bentar. Bisa gak ya? Bisa ya, please ya. Aduh, gak bisa apa ini? Bentar, kita iniin dulu kameranya. Apakah bisa? Kayaknya bisa deh guys ya, tapi sedikit-sedikit ya guys, sedikit banget ya, sampai gak kelihatan sama oleh mata kita ya guys ya, kayak gak berbeda. Oke, coba sini. Wow, bisa guys, digesernya banyak sekali. Biasanya dikit-dikit dah. Ya udah deh. Oke, jadi ya gitu deh guys ya. Kita geser-geser lagi. Oke, dan kita keluar. Kita lihat boneka teddy bear ya. Wah, dikit lagi guys ya. Kok aku wah sih? Ngapain aku emang? Udah deh guys ya. Kita atur profilnya itu yang buat foto-foto ya guys ya. Sebenarnya itu maksudnya itu sebenarnya furnitur dalamnya guys ya. Iya. Jadi ini ya guys ya. Nah, itu tuh udah pas belum tuh. Kenapa boneka teddy bear tiduran terus dah ya? Aduh, emang dia pengennya cita-citanya jadi tukang tidur kayak si Nobita yang ada di Doraemon tuh, tidur siang mulu. Sampai gak keinget PR-nya, guys. Hadeh.
Ya guys, untung ada Doraemon yang menjaganya selalu ya guys ya. Doraemon gak capek ya guys. Kasihan Doraemon. Yaudah, kita lanjut lagi. Kita atur lagi guys bonekanya. Kita geser-geser lagi guys ya. Dan kita keluar lagi. Kita lihat. Udah pas belum nih guys? Menurut aku sih untuk penelitian yang sangat ilmu dengan aku, sepertinya mobilnya harus diputar dulu ya guys ya, biar makin cocok meong ya guys ya. Nah terus kalau udah tinggal kita cek deh di luar. Oke, lagi sama muat ya guys ya. Oke, nah ini kita sudah di luar. Wow, ini dia guys, boneka teddy bear sama mobilnya itu loh guys, yang si Simon foto. Wih, aku suka banget sama item yang satu ini guys. Mantap. Makasih PGSD. Yaudah deh. Oke guys, jadi langsung aja ya. Pertama-tama kita ke pet parade dulu. Asya. Lagi memuat guys ya. Maaf kalau ada suara tek-tek-tek ya tadi ya. Bocil main lato-lato dasar. Ya, mohon maaf ya guys ya. Emang zaman gini banyak lato-lato tek-tek-tek-tek-tek. Ya guys ya. Nah, pertama-tama di sini kalian berubah dulu jadi bayi. Terus kalian keluar, dan sebelum kalian masuk, kalian harus ambil ramuan dulu ya guys ya. Ramuan pelangi ya guys ya. Terserah mau berubah jadi apa aja, mau berubah jadi kecil kek, besar kek, jadi mumi kek, terserah ya guys ya, jadi mantikur. Semuanya aku bawa-bawa guys. Bawa kemana? Bawa ke Untania. Ya walaupun aku gak tahu sih. Nah oke, okay, ini oke, okay, fuck ya. Aku lupa ya guys nama pet itu. Oke, okay, soalnya dia itu udah pet lama dan... Oke okay guys, kalau kalian level pertama masih gak bisa dan kalian gak bisa menang, di level kedua itu kalian harus menang biar mendapatkan makotanya. Dan makota itu sangat penting ya. Bisik kali lah yang main lato-lato itu ya guys ya. Waduh. Yaudah deh. Oke okay. Oke okay, ini hewan apa lagi nih? Kita coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100. Enggak masuk akal. Masa langsung 100? Yaudahlah, gak lulus aku guys. Yaudahlah. Oke okay, 23 ternyata guys. Dan aku bener. Oke okay, guys. Dan aku beruntung sekali. Dan kalian buru-buru pencet foto ya guys ya. Oke okay. Wow. Kan kalau udah begini 3, 2, 1. Ayo. Nah kalau gak ada ini diem aja ya guys ya, sambil pencet foto terus. Dan terus kalian keluar. Dan kalian terbang. Halo. Aku kabur guys ya. Cabut ya guys ya. Waduh. Wadidaw. Ya ampun, ya ampun. Tapi aku jadi bug guys di sini ya, ngebug ya maksudnya ya. Ya, tapi untuk bikin foto yang paling bagus amazing wayo-wayo ya demi ya guys ya. Ya udahlah. Woi, bagus sekali. Atasnya warna pink, bawahnya warna biru. Oke ya guys ya. Oh ya, ngomong-ngomong ini kenapa aku bisa ganti-ganti posenya begitu? Eh bentar, kita ganti dulu. Nah, ngomong-ngomong aku bisa ganti posenya begitu karena aku mencet pengalaman sama fotonya berbarengan guys ya. Jadi bisa begini deh. Kalian tinggal foto aja ya guys. Nah terus udah kalian tinggal centang aja deh. Tapi sebelum itu kalau kalian mau edit, harus edit yang bagus ya guys ya, biar foto kalian menjadi foto favorit kalian sendiri. Asyap. Oke okay. Oke okay. Kita cari dulu pertama-tama pelangi tadi. Terus kucing meong-meong kita taruh di sini. Terus emot bintang. Oke okay, emot yang matanya bintang ya. Kayak wah, makanannya enak. Oke okay. Kita kecilin. Terus kita pasin sama muka kucingnya. Muka kucingnya jadi emot guys ya. Oke okay, kita gedein pelanginya guys ya. Oke okay, kita beli.
dan kita bagikan ke Unpad ya guys ya. Bagikan ke Unpad. Nah, ini ya guys ya, dan kita kasih lepet dulu. Dan pertama-tama kalian masuk terus keluar lagi ya. Mana ini pintu arkadenya? Pintu arkade. Ya guys, aku tersesat. Ini ketemu guys, ketemu. Oke, lagi memuat ya guys ya. Oke. Tinggal kalian keluar lagi ya guys ya, dan otomatis berubah menjadi semula. Oke. Pertama-tama kalian balik lagi ke rumah, terus kalian ece-ece, ayo ece, dan kalian tinggal ganti aja ya fotonya jadi foto yang itu ya. Nah, ini kan foto ini enggak bisa nih, enggak ada tampilannya nih. Nah, kalian itu harus foto dulu, terus kalian buang ya. Nah, baru dia muncul. Begitu, dan kalian tinggal ganti ya kayaknya. Ya gini ya guys ya. Dan kalian foto terus bagikan ke Unpad ya guys ya. Nah, kalau bagikannya ke Unpad gak bisa, kalian keluar lagi guys. Terus kalian foto terus sampai bisa ya guys ya. Bercanda guys ya. Oke, tunggu bentar ya guys ya. Ya, jadi pertama-tama, oke tunggu, ini kenapa gak bisa dicentang dah? Aku udah klik lagi loh. Nah, ini baru bisa. Kalian tinggal simpan aja fotonya ke HP kalian ya. Nah, terus kalian tinggal bagikan ke Unpad deh, baru bisa deh guys. Nah, terus kalian keluar lagi, dan kalian pilih yang ini, dan kalian berganda-ganda ya guys ya. Oke. Nah, ini lakukan. Wah, ada orang yang lewat guys ya. Larinya cepet banget kayak Sonic ya, gitu. Oke. Oke, ini masih gak bisa. Oke, aku maunya berganda-ganda ya guys ya. Jadi seperti ini. Terserah kalian mau berapa biji ya guys ya. Oke, kita ini lagi. Terus kita bagikan ke Unpad lagi guys ya. Kalau aku sih Berapa kali ya? 4 kali aja nih guys. Ya, 4 kali aja. Pertama-tama kita, oke. Kita kesini dulu, terus kita kesini. Kita hapus guys foto yang kedua ya. Oke. Hapus. Nah, sudah kita hapus. Dan biar gak buang-buang ya guys ya, biar gak buang-buang foto, jadi kita hapus aja satu. Oke. Oke, masih belum bisa guys. Oke, langsung aja nih gaya begini. Dan kita foto lah. Tadi ada orang yang muncul terus ngilang lagi kayak. Ya. Oke deh guys, jadi sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata di video ini. Dadah, see you next time. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고